lama sampai apa dia orang buat. Kita dah buat apa yang rosak masa tu. Tapi padahal kita tengok, dia tak buat apa-apa. Buat dalam dokumen saja. Dah bayar. Tapi buat tak ada. So ini menyusahkan bangunan. Bila kita minta bantuan balik nak buat balik ni, dia orang cakap kena ikut dengan harga yang punya bayar 60%. Cakap tak tolong. Tapi minta duit balik, ini bukan tolong. Ini tambah lagi menyusahkan kita orang juga. Macam mana kita harap sangat dengan dia orang, minta bantuan untuk tolong, tapi cakap nak tolong, ada akhirnya tak tolong. Dan minta balik 60% atau 40%. 40% bukan kecil, duit kecil untuk ini. Sebab orang yang duduk sini semua rumah penduduk, rumah kos rendah. Janji 20%. Bila cakap jadi 20%, bila kita minta bantuan, dia kata, you kalau nak, bayar 40%. Ikut standard rumah-rumah lain. Macam mana nak tolong? Bantuan-bantuan skim ceria untuk bantu lift-lift. Itu lift itu adalah jalan raya utama untuk kita orang. Sebab kita duduk kampung, jalan raya kampung adalah penting. Bagi duduk flat, lift itu adalah jalan raya bagi utama bagi kita orang. Apa-apa, jenazah, orang sakit, anak-anak pergi mengaji, susah. Lepas sekarang lift ni selalu ada orang trap. Selalu ada orang trap macam mana? Kalau orang sakit jantung kena trap nanti macam mati orang macam mana? Payahlah. Nak jadi yang diberikan tu sejak bila? Dia berikan tahun 2014, tapi 2014, 2015 lift dah rosak. Tak sampai setahun. Bila kita panggil technician lain pergi check balik, apa yang dia orang buat semua dia tak tahu. Sebab dia orang jadi rojak. Mesin dia ditukar balik, motherboard dia ditukar balik, main control dia ditukar balik, semua hancur. Dan dia kena bless Dia kena bless dan tak boleh buat apa-apa lagi dah. So ini membuatkan kontraktor tu, sekarang kos maintenance kita orang, dia orang bayar maintenance RM30. Tapi sebulan untuk lift repair je, RM13,000. Kalau motherboard bakar. Tapi kutipan blok ni hanya RM30,000. Bil api dengan bil api pun dah habis bayar. Tapi pada kosa kena yang minta kerajaan negeri? Kerajaan negeri minta tangki. Dia kata tangki, tengoklah. Untuk yang kosa lift ni, ada buat aduan tak kepada kerajaan negeri? Dah buat aduan, dah minta bantuan dengan, dah cakap dengan COB, COB dah semua dah SUK dah naik. Dia cakap sekarang dulu kita dah approvekan daripada tahun 2014. Ini baru 2017. So baru 3 tahun saja. Macam mana boleh rosak? Cakap macam mana boleh rosak, kamu yang lantik, bukan kita lantik kontraktor. SUK yang lantik, yang apa, Kerajaan Negeri Selangor yang lantik. So kamu datang tengoklah. Bila dia orang datang tengok, dia orang diam saja. Signboard besar. Taruh. Signboard cantik tapi lift tak cantik. Signboard kukuh, lift tak kukuh. Duit kita orang ambil. Kerja tak siap. Macam mana? Mangsa penduduk Blok G, terutamanya mangsa, semua adalah orang pemindahan, warga Malaysia, bukan warga asing. Baik, saya dah tengok lift dia tadi. Ni lift ni dia dapat bantuan skim ceria. Yang saya selalu cakap, skim ceria ni kerajaan negeri minta duit dengan rakyat. Dia bagi 20%. Kan? Duit daripada, kalau kata repair ni kata dah RM100,000, dia orang kena keluar RM40,000 lah. Jadi RM20,000. Jadi yang ini skim ni lah, contoh skim ceria. Yang tadi yang disebut penduduk JMB dah bayar. Part JMB dah bayar. Tapi lift masih kurang berfungsi. Dan bila nak repair lagi, dia minta duit lagi. Jadi ini yang saya selalu cakap. Macam dia kata, ini jalan raya. Lift ni macam jalan raya. Kalau dekat luar bandar, kerajaan buat jalan raya, repair jalan raya, mana dia minta duit dengan rakyat. Tapi kerajaan negeri ni, dia nak repair jalan raya, dia minta duit dengan rakyat. Jadi kerana itu dasar yang kita buat ni, TEPIM ni, kita kalau kita bantu, kita bantu 100%. Kita tidak menyusahkan rakyat lah. Jadi saya dah tengok tadi lift ni. Dia ada dua pilihan, sama dia nak repair ataupun kita nak ganti baru lah. Kalau ganti baru, satu lift lebih kurang RM400,000. Dua lift, kalau repair RM200,000 satu, kalau baru RM400,000 satu. Jadi yang ini sebab ramai orang yang guna lift ni. Saya ingat kita ganti baru lah lift ni. Alhamdulillah. Ha, kita ganti RM800,000 lah. RM400,000. Kita tak minta duit daripada JMB. Alhamdulillah. Kita repair. RM400,000.